Nah ini lur, eksplor kalam kali ini di bantaran sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya mau review eksplor alam. Kita berhati-hati lagi. Ini dekat dengan tebing, atau bilangnya itu batu-batu besar. Ini wilayah eksplor alam ini kali ini ikut Blangu Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini menyusuri namun apa tilasi juga ya, alam-alam Indonesia. Kita dapat informasi dari teman-teman itu tadi ada sebuah apa bilang itu kayak gua itu. Nah, ikuti terus channel kami. Kita eksplor alam di sungai. Ini jurusan Sungai Ngembeh. Nah, kayak gini lur sungainya. Nah ini lur, eksplor alam kali ini di bantaran sungai. Ini banyunya gemblinding, tempatnya adem, cocok buat foto-foto. Kita nanti ke sana, ke gua. Katanya informasinya ada sebuah gua di wilayah Delanggu, Kecamatan Delanggu Lur. Nah ini dekat sungai, jurusan Ngembeh. Kayak gini alamnya. Nah informasi tadi itu ada gua muncul. Nah kita nanti tanya pada warga apakah ada. Nah ikuti terus channel kami. Kita akan blusukan, blusukan eksplor alam yang ada di wilayah Desa Karang Sumber Karang, Ketapang di sini. Yang itu mau jalan-jalan Jawa Timur. Nah kalau ini banyunya wapi. Nah wisata alam di Mojokerto, Jawa Timur. Ini cocok buat foto-foto. Karena apa? Dan ya film ya api. Karena apa? Alamnya sangat indah lur. Banyune gemblinding. Iki akeh watu-watu kali. Ya koyo anae, koyo anu ya akeh ana watu andesit. Atau bilangnya itu batu candi. Kayak gitu lur. Kita akan eksplor alam di temani warga desa Sumber Karang. Kenapa kok disebut Sumber Karang? Kemungkinan ini dulunya sampai saat ini ada karangnya lur. Oh ini banyak sekali karangnya. Kayak gini. Ini karang-karang atau bilangnya di wilayah ini banyak sekali kayak gini lho. Apa nang ngarani karang kayak gini? Soalnya ini kayak gampeng kan. Kayak yuk laut lur. Apakah dulunya wilayah sini itu sebuah laut? Soalnya ini kayak naik kapal ya. Nah, ini. Oh, kayak laut, kayak kapal lur, gede ya. Kayak kapal model-model kayak ini ya. Kapal Titanic kayak apa ya? Kayak seperti di laut gitu loh. Kita mulai menginjak karang ini. Kemungkinan zaman purba dulu ini masih ada lur. Oh, ini menancap dengan bebatuan. Bebatuan keras. Oh. Dekatnya pohon pring ini. Oh. Ini karang lur. Oh.
menempel, nggak bisa diambil ini. Luar biasa lur. Nah, kita eksplor alam kali ini. Kita nanti menuju ke gua. Gua yang ada di bantaran sungai. Katanya ada kemunculan sebuah gua di dekatnya sungai ini. Nah, gitu terus channel kami. Kita akan menuju ke sana. Ini batu-batu sungai itu banyak sekali. Tempat yang tebingnya tinggi ini lur. Pasirnya wapi ya. Gak dikeruk ya mungkin enak ini. Enak nanggirnya gak tuku pasir lur. Oh ini karangnya. Nengara ini sumber karang lur. Dusun Ketapang. Waktu ini gede-gede. Oh. Nah, kita melangkah yang ke sisi sebelahnya apa gua ini. Ini juga ada kemunculan gua. Tidak terlalu dalam juga ya. Ini akibat banjir. Ini karang-karang zaman-zaman dahulu kemungkinan lur. Karena apa? Berbentuk alami. Nah, kayak gini. Itu terus channel kami yang di Kimba Meong. Luar biasa, sisa-sisa peradaban kuno masih ada sampai saat ini. Atau bilangnya ini gak kemunculan gua juga ya. Di situ lho. Oke, gitu kok jenisnya batu-batuan di situ. Tak batu kali ya, aku gak roh lho. Oh, ini gede batu nih. Gede-gede. Ini cocok lho, kena gaya foto-foto. Gaya film, film India, yo api. Film India. Film laga. Dibuat bikin film sangat cocok lur kawasan sini. Karena apa? Wilayahnya itu alamnya indah. Kita menghadap ke sini lur. Ini kayak batu andesit ya. Kayak batu andesit juga batu kali. Nah, kayak gini lur, luar biasa. Sisa-sisa dari peradaban. Apa mulane kemunculan gua niku ya nopo? Keterak banjir. Keterak banjir. Oh iya lur. Nek secara apa alam? Secara alam kayak gini. Banyune belok ya Mas ya, sungai ini. Ini belok L. Belokan L yang di sungai ini. Nah, kayak gitu lur. Kita zoom aja. Nah, kayak gitu. Itu yang menuju dari mata hulu. Dari atas, dari jurusan Ngembeh. Iya, Mas ya? Jurusan Ngembeh. Kalau lihat suasana gua ini memang terkena banjir akibat banjir. Ya kayak gini tebengannya. Nah, ini tebengannya alamnya. Nah, kayak gini. Oh, ini pasir apik, lur. Pasirnya wapi, kira gembangun nih. Enak, nang kene gak tuku pasir. Ini ada guanya Mas ya. Sisi-sisi kuno muncul mana? Nah, kita coba memasuki gua. Kita ditemani sama warga sini. Nah, kita coba memasuki gua yang di karang ini, gua yang muncul di desa Punti Mas Wau Mas. Ini gua yang muncul yang di desa Karang Sumber Karang. Dusun Ketapang Delanggu. Ini informasinya dari warga ini cuma muncul dari kedalaman tebing ini kurang lebih 2 meteran lur. Ini jenis-jenis batu karang sama pasir. Ini kemunculan kayak kuning katanya warga itu tuh, tadi kayak emas lur. Ini nek emas ya, kene sugi lur. Explore alam kali ini. Luar biasa. Kita explore alam Indonesia yang begitu indah. Karena keanehan juga ya, karena akibat banjir kemunculan sebuah gua. Sampai-sampai nih lur. Aku nge-review nang ini. Oke lali, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share di channelnya
Ki Mbak Meong, channel yang sangat unik sekali.